Saya rasa soalan anak muda di Malaysia ni, sekarang dia nampak masalah anak muda kita, terutama mereka yang keluar universiti, yang mereka banyak yang menganggur kerana tak dapat pekerjaan. Masalah ni sampai sekarang kerajaan Barisan Nasional tak dapat tangani. Sebab itulah kita hari ini kita mengadakan ceramah bagi penerangan anak muda kita, jangan terpedaya dengan pemberian RM100 di sekolah, RM200 di universiti beli buku. Bukan kerana bagi RM200 ialah untuk beli smartphone, bukan setakat bagi RM250 untuk mereka yang umur 21 hingga 30 tahun. Tidak, ini hanya sementara. Apa yang kita nak buat kalau kita rakyat perintah Putrajaya, kita nak memperkenalkan free university, apa pendidikan percuma di universiti. Kita nak make sure anak-anak muda kita selepas keluar universiti dapat pekerjaan dan mereka dapat beli rumah. Rumah sekarang untuk anak-anak muda kita, saya rasa mereka langsung tak ada peluang nak beli rumah kerana rumah sekarang mahal, terutama di bandar-bandar. Semua masalah kena selesai. Sebab itulah hari ini kita penampilan anak-anak muda kita di Putrajaya Selatan, kita bagi peluang dengar suara-suara anak muda yang kita akan, mereka nanti akan datang untuk berucap. So saya hanya minta tuan perempuan, pilihan raya umum sudah dekat, kerana di Selangor kita nampak ada 150 pengundi baru yang tidak dapat kesan. Walaupun kita masuk kampung cari dua kali, tak nampak orang tu tinggal rumah itu. So hari ini saya rasa sangat-sangat penting, saya rasa sangat-sangat dia akan mempengaruhi result keputusan pilihan raya umum akan datang. 150 pengundi tidak dapat dikesan. Sebab itu kerajaan negeri Selangor dalam masa yang terdekat akan bawa kes ini ke mahkamah. Kita sudah bagi peluang kepada SPR supaya bersihkan senarai pengundi yang baru ni, tapi sampai sekarang SPR langsung tidak ada buat apa-apa. So dalam 2-3 minggu ni kita akan bawa kes ini ke mahkamah supaya kita minta SPR batalkan, bersihkan semua senarai pengundi yang baru ni. So saya rasa itu sahaja. Saya minta tuan perempuan untuk biar umumkan datang, sokonglah calon-calon yang ditampilkan oleh Pakatan PKR PAS dan juga DAP. Tak kira siapa, kalau saya bertanding, okey, sokong. Kalau tak tanding juga, sokong juga. Kita, saya mengakui siapa-siapa yang bertanding di sini, tak ada masalah. So saya itu sahaja, sekian sahaja ucapan saya. So sekian, terima kasih. Nandri, manakam, saya tahu. Thank you.